kita mau mencalonkan calon bupati yang insya Allah akan jadi bupati dan wakil bupati Kabupaten Cilacap, bukan untuk main-main, sehingga kita benar-benar menggodok. Hari ini PD Perjuangan dan teman-teman pendukung yang lain, saya sampaikan calon bupati kita Letnan Kolonel Infantri Purnawirawan Pak SBW Ben Genah ya SBW. Ganteng apa orang? Ganteng. Tegas apa orang? Tegas. Didampingin orang tegas itu pendampingnya soleh. Ketua FKUB Sang Kiai Pak Fahru Roji, benar? Betul. Targetnya apa? Gak muluk-muluk. Calon dari PD Perjuangan pasti harus tahu bahwa 20 tahun rencana pembangunan yang sudah disahkan kemarin tahun 11 Agustus RPJMD. Nanti beliau membuat RPJMD 5 tahun. Maka target-targetnya tidak usah muluk-muluk. Targetnya jalan rusak didandani, kemiskinan ekstrim dilawan supaya nanti masyarakat Cilacap sejahtera. Amin. Pengangguran di Cilacap hari ini juara 2 bersama dengan Tegal, terbanyak sekitar 8,7% kalau nggak salah. Maka ini prioritas, jadikan masyarakat Cilacap tidak hanya bercahaya, tidak hanya sejahtera, tapi baldatun toibatun warabun gofur. Amin. Semua hal kita titipkan kepada beliau berdua, semua hal kita titipkan karena beliau berdua nanti yang akan membuat Cilacap menjadi lebih baik atau lebih tidak baik. Saya yakin pasangan kami ini pasangan yang sempurna, paket komplit. Tapi lebih dari itu, saya instruksikan kepada seluruh jajaran pengurus partai, kita kampanye dengan santun karena kita kontestasi, karena kita melahirkan pemimpin, bukan kita sedang saingan yang tidak baik. Saya minta tidak ada gesekan. Yang namanya titik kerapan itu ada dua, di pikiran dan di ucapan. Kalau mikirnya sudah jelek itu titik kerapan, kalau ucapannya jelek titik kerapan. Saya minta kepada seluruh pendukung SBW Fahru Roji, lakukan kampanye dengan baik, jangan dengan nafsu, supaya lahir pemimpin yang baik. Pemimpin sekali lagi yang bisa membawa Cilacap menjadi kabupaten yang baldatun toibatun warabun gofur. Amin. Terima kasih, barangkali ada yang mau ditanyakan. Saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh media. Kami minta tolong media supaya juga ikut menjaga bersama-sama ya, supaya nanti Cilacap tambah kondusif yang sudah luar biasa. Terima kasih juga kepada kepolisian, aparat keamanan yang lain. Beliau tidak bisa apa-apa kalau kita juga menjadi provokator. Maka dari itu sekali lagi, Cilacap menjadi baik apa tidak tergantung kita. Hari ini kami hadir membawa paket komplit, tidak hanya paket yang tegas, paket yang santun, tapi paket yang berakhlak buruk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.